Thank you.
Undang Yesus hadir di hidupmu. Undang Yesus masuk di dalam hatimu. Bukan hanya masuk, tetapi izinkan Tuhan tinggal di dalam hatimu. Izinkan Tuhan bertata di dalam hatimu. Izinkan Roh Kudus mengubahkan hidupmu. Izinkan Roh Kudus berkarya di dalam hidupmu. Membuat orang tuamu menangis, membuat nilai pun
pijat keberadaan. Aku mau bertanya, itu gadget yang membuat hidupmu terikat, di mana Yesus? Di mana Tuhan? Pegang tangan Tuhan baik-baik pada pagi hari ini. Lepaskan gadgetmu. Gadget yang hanya berharga 10 juta, 26 juta. Tidak ada harganya dibandingkan surga yang mulia yang Tuhan suka berikan untuk kita semua. Tolong diaturkan. Siapa yang mau meresponi panggilan Tuhan? Yang mau melepaskan diri dari semua keterikatan gadget itu? Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi kepada Tuhan. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi kepada Tuhan. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi kepada Tuhan. Letakkan tangan kirimu di dada. Mohon pengampunan daripada Tuhan atas semua kesalahan, atas semua dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Minta perkenanan Tuhan supaya Tuhan boleh hadir di dalam hidupmu, supaya Tuhan boleh masuk tinggal di dalam hidupmu, dan Roh Kudus boleh berkarya di dalam hidupmu, sehingga kau pulang meninggalkan tempat ini menjadi satu ciptaan yang baru, tidak kembali pada hidupmu yang lama, tetapi hidup sebagai anak Allah yang kudus berkenan di hadapan Tuhan. Bergerak, 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 berger
kalian yang sudah mengambil keputusan tidak akan lagi terikat dengan gadget, tidak akan lagi terikat dengan dosa-dosa. Yesus itu sangat berkuasa. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan yang sangat besar. Jangan pernah sia-siakan kemurahan Tuhan. Masa depanmu tidak hanya untuk gadget. Masa depanmu untuk kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Tuhan punya rencana untuk memakai anak-anak di akhir zaman ini untuk menjadi alatnya yang hilang-hilang, untuk meraih, menjangkau setiap jiwa teman-temanmu yang belum mengenal Yesus, untuk meninggikan, membesarkan nama Tuhan. Dengan tangan terangkat pada Tuhan, undang dia dengan penuh kebebasan, karena kalian sudah menjadi orang-orang yang bebas di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama angkat tangan kami kepada Tuhan, ini kepada Tuhan, katakan Tuhan, mari masuk sekarang saatnya Tuhan masuk di dalam hidupmu.